Sejumlah kurir dan bandar narkoba yang tengah asik pesta narkoba dibekuk aparat Polsek Padang Utara, Sumatera Barat. Dua orang yang ditangkap diantaranya kakak beradik residivis kasus curanmor. Keempat pemuda ini tidak dapat berkutik saat petugas kepolisian menggerebek mereka saat tengah asik pesta narkoba. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menyita sejumlah paket sabu berukuran besar, sedang dan kecil, beserta alat hisapnya. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa senjata tajam seperti parang dan samurai. Dari keempat pemuda yang ditangkap, dua orang merupakan kakak beradik. Kakak beradik ini diduga menjadi bandar narkoba. Tak hanya itu, mereka adalah residivis kasus curanmor yang baru saja keluar dari penjara. 111, 112, junto 114. Itu menguasai, memiliki, menggunakan, mengedarkan, termasuk sebagai perantara. Ancaman hukumnya 5 tahun. Penangkapan para tersangka berawal dari laporan warga yang resah dengan ulah mereka yang kerap menggelar pesta narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, iNews melaporkan.